Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di sini, Herman. Nah, sebelumnya di sini saya mau infokan dulu kepada teman-teman yang berlokasi di Kota Makassar yang pengen mengoplos warna-warna custom ataupun warna standar kendaraan, kamu boleh langsung datang ke tempat kami, alamatnya di Jalan Antai Indah. Namanya itu Makassar Warna. Nah, untuk lebih lengkapnya, nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi, guys, alamatnya. Nah, dan buat teman-teman yang berlokasi di luar Kota Makassar, nggak usah khawatir karena kami pun melayani pengiriman ke kota-kota Anda. Oke, langsung saja. Nah, seperti apa keplosan kita untuk tema kali ini dan tentunya formula apa yang kita pakai? Tetap stay dan let's go! Oke, jadi untuk formula pertama di sini kita tuangkan pure violet atau mutiara violet. Saya rasa namanya sama dengan base-base yang lain ya guys, pure violet. Karakternya juga saya rasa sama. Untuk pure violetnya di sini kita sesuaikan saja dengan media yang nantinya kita aplikasikan. Oke, di sini kita tuangkan pure violet sebanyak 10 gram. Untuk base kedua, kita tuangkan bright red atau yang karakternya merahnya sangat terang ya. Yang biasa kita pakai untuk membuat warna Ferrari red. Seperti ini karakternya, guys. Dan saya nggak tahu namanya kalau di base-base yang lain ya. Yang pasti karakternya terang dan kalau di sini namanya bright red. Untuk bright rednya di sini kita tuangkan sedikit demi sedikit. Atau lebih tepatnya di sini kita sesuaikan dengan selera masing-masing saja guys. Yang pertama kita tuangkan sebanyak 1 gram terlebih dahulu. Kita coba aduk, lihat hasilnya. Nah, seperti ini guys. Terlalu padat, kita tidak tuangkan untuk bright red-nya. Jadi di sini kita coba tambahkan lagi pure violet-nya. Oke, kita tambahkan pure violetnya sebanyak 10 gram lagi guys. Kita coba aduk. Nah, jadi seperti ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba langsung aplikasikan saja guys. Nah, seperti biasa sebelum pengaplikasian di sini kita tuangkan thinner PU-nya terlebih dahulu. Dan di sini saya tuangkan dengan perbandingan seperti biasa 1 banding 1. Oke, untuk pengaplikasiannya di sini kita wajib melapisinya dengan dasaran warna putih. Ingat ya, wajib kita lapisi dengan dasaran warna putih. Thank you.
Sedangkan untuk pengaplikasian warna utamanya, di sini kita sesuaikan saja dengan lapisan selera masing-masing, guys. Seperti ini hasilnya, guys. Oke guys, dan akhirnya saya cukupkan sampai di sini dulu tema kita untuk video kali ini. Semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Gua Herman pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.